Terima kasih kepada anda yang terus menonton dari jam 7.30 pagi tadi. Alhamdulillah terus bersama kami di Assalamualaikum. Selamat datang ke kawasan saya, Putrajaya. Ya, itulah dia akan kita bincangkan berkenaan dengan masyarakat sejahtera Putrajaya. Kita akan bersama dengan yang berbahagia Datuk Seri Haji Hakim Haji Ismail, merupakan Presiden Perbadanan Putrajaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun saya tak duduk di Putrajaya, saya suka Putrajaya sebab dia punya terancang. Betul, terancang. Dan juga bila kita cerita berkenaan dengan masyarakat sejahtera Putrajaya, kan, difahamkan insya-Allah inisiatif yang terbaru yang dilaksanakan oleh Perbadanan Putrajaya ialah untuk mewujudkan apa orang kata pusat tahfiz Putrajaya. Wow, di Persi 18 Datuk Seri, kan? Persi 18. Yes. Jadi silakan. Datuk, terima kasih kepada TV Al Hijrah menjemput kami ke TV Al Hijrah untuk just memperkenalkan program-program kami, termasuk salah satunya tadi ialah program mewujudkan satu mahat tahfiz Putrajaya sebenarnya. Tapi sebelum tu saya nak cerita sikit sebenarnya, angan-angan kami, matlamat kami, Putrajaya ini kita nak jadikan keseluruhan Putrajaya itu satu kawasan ataupun satu bandaraya sejahtera. Sejahtera untuk masyarakat dia bersama-sama membangun dengan pembangunan yang ada. Dan it is well planned. Putrajaya begitu cantik dibangunkan, dirancang lebih awal dahulu. Kita hendakkan manusia yang hidup di Putrajaya itu juga menghayati ini bersama-sama seiring dengan pembangunan itu supaya mereka juga sejahtera hidup di Putrajaya. Betul. So ke arah itu kami minta, kalau boleh maknanya ataupun kita plankan untuk mereka bagaimana mereka boleh menjadi manusia yang apa nama ni sumul ataupun lengkap dari segi individu dia, masyarakat dia, dalam konteks ekonomi dia, dalam konteks sosial dia dan keagamaan dia. Of course physical sekali lah, termasuk physical. Dan ini kita sediakan semualah untuk mereka dengan infrastruktur yang terbaik. Apa ni, hubungan antara manusia-manusia yang terbaik di situ dengan infrastruktur agama yang terbaik, sekolah-sekolah yang terbaik. Kami mengharapkanlah mereka akan menjadi masyarakat yang terbaik, boleh menjadi teladan kepada masyarakat lain. So selepas itu program yang kita kaitkan dengan kesejahteraan masyarakat Putrajaya ini, salah satunya kita mulakan daripada kanak-kanak. Kanak-kanak ni kita bina mereka daripada kecil supaya mereka menjadi manusia satu hari, manusia yang baik, berguna, bertadbir dan pemimpin yang yang terbaik untuk masyarakat di situ dan juga Malaysia secara amnya. Kami mulakan dengan tadika contohnya, tadika dengan silibus yang kita isi dengan selain daripada akademik, akhlak dan adab itu ada penting. Ada akhlak menjadi salah satu daripada curriculum dia atau silibus dia yang mereka penuhi daripada pagi hingga petang. Soal hubungan antara manusia, kita berikan mereka bagaimana cara hormat menghormati antara satu sama lain, menjaga kebersihan, hormat kepada ibu bapa, kepada rakan taulan, kepada guru-guru. Ini semua kita asah daripada kecil. Dan selepas itu mungkin mereka akan pergi kepada mainstream, mainstream pembelajaran daripada darjah 1 hingga darjah 6. Selepas darjah 6 inilah yang kita nak tackle supaya mereka dapat peluang untuk pergi kepada tahfiz. Mudah-mudahan tahfiz ini insya-Allah kita cuba bina untuk lebih kurang 300 pelajar di satu kawasan seluas 3 ekar. Selepas darjah 6 mereka akan melalui proses ini. Kalau mereka diterima sebagai penuntut tahfiz itu nanti, mungkin ada yang kemampuannya lebih, mungkin boleh hafal dalam tempoh 7 bulan, 8 bulan, ataupun paling lewat 2 tahun. 2 tahun lepas itu mereka boleh balik semula ke mainstream pendidikan, ambil PT3 dan terus pada SPM. Mereka boleh pilih ke arah ke sama ada pengajian Islam seterusnya ataupun dalam science stream ataupun art stream, jadi profesional, engineer ataupun doktor, arkitek dan sebagainya, tetapi mempunyai jiwa yang begitu begitu hebat, dengan 30 juzuk di dada mereka. Kita terapkan dengan kita, sunnah Nabi daripada kecil kita ajar dia ikut cara hidup Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Baiklah, ini berkenaan dengan baru-baru ini Perbadanan Putrajaya telah pun melancarkan Tabung Amanah Pendidikan Putrajaya atau singkatannya TAPP. Bolehkah yang berbahagia Datuk Seri kongsikan secara ringkas mengenai tabung ini? Cara pelaksanaan tahfiz Putrajaya ini, kita yang saya sebutkan 3 ekar tadi, kita bahagikan kepada 160,000 lot. 160,000 lot ni
Maknanya satu-satu lot tu lebih kurang dalam 2 kaki lebih kurang begitu, dengan harga kita jual secara wakaf, secara wakaf RM150 satu lot. Kita targetkan untuk mendapat dalam 24 juta keseluruhannya untuk 3 blok asrama dan juga tempat mereka belajar, termasuk satu surau, ya. Sebuah surau boleh memuatkan dalam lebih kurang 500 begitu jemaah yang akan dikongsi bersama dengan komuniti di Putrajaya itu sendiri, ya. Jadi kami mewawarkan ini, kami ingin mendapat kalau bolehlah masyarakat mengetahui program ini secara keseluruhan dengan cara mewakafkan seberapa mereka mampu. RM150 satu lot, kalau 10 lot maknanya RM1,500, ataupun RM150 itu boleh kongsi 3 orang, 4 orang, 5 orang pun tak jadi masalah, kan? Mungkin dengan adik-beradik, dengan mak, betul, satu keluarga ambil berapa lot, kan? Kita bagi peluang ini untuk masyarakat contribute, sebenarnya menyumbang, dan ini bagi saya adalah satu sumbangan saham akhirat untuk siapa saja tepat mereka sekali yang ingin menyumbang, ya. Dan ini adalah berterusan sebab tanah ini akan diwakafkan di bawah jagaan MAWIP, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Cara kita menerima sumbangan juga, dia tidak kita pegang duit ini, tetapi kita serahkan sebagai pemegang amanahnya ialah Amanah Raya Berhad. Amanah Raya Berhad. Amanah Raya Berhad. Kalau dia jangan khawatir, ya. Jangan khawatir. Ya. Ini institusi yang memang telah ditubuhkan oleh kerajaan. Mereka lah yang akan memegang amanah kepada dana yang kita kumpulkan. Yes, betul. Dan kalau untuk menyumbang, bagaimana? Ya, kita mungkin tertera di skrin. Sumbangan menggunakan Maybank, apa nama ni? Maybank dengan dia punya akaun sekali ada tertera di situ. Dan ini adalah cara bagaimana untuk kita sama-sama apa orang kata contribute insya-Allah untuk penubuhan sekolah tahfiz di Putrajaya. Kalau tidak pun boleh berhubung terus dengan pegawai kami di Perbadanan untuk nak uruskan perkara berkaitan sumbangan, insya-Allah. Okay, kami akan uruskan sebaik mungkin. Ya, terima kasih atas kesudian Datuk Sri untuk menghadiri untuk program kami pada pagi ini. Yang berbahagia Datuk Sri Haji Hasim Haji Ismail, Presiden Perbadanan Putrajaya. Terima kasih Datuk Sri. Sama-sama. Jumpa lagi, insya-Allah. Doakan yang terbaik, insya-Allah. Insya-Allah. Matlamatnya tercapai. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okey.